Kalau di hotel kita nggak kasih. Iya. Cuma karena tinggi dari badan diklat, makanya kita kasih bantuan 4 gerobok untuk menampung tanpa medis terkait dengan apa? Yang mau di rapid test. Iya. Apa rapid test itu dibuka. Iya. Iya. Kemudian masker dia diganti itu dibuka. Kemudian setelah itu nanti telepon kita bakar di mana lain. Ini Bapak, ini nanti hari Kamis ini kita terima juga di sini. Jadi hotel juga naskah kita dipakai satu hari satu kali. Jadi dia ganti pergantian itu kita standar dan kita setiap 10 hari direview. Jadi kami menyampaikan terima kasih karena ini Pak Saban masih dari sana, jadi kalau menunggu sebentar biar beliau terima. Tapi ada ibu saya yang mendampingi. Habib Rusi, ibu kasubag keuangan, Bapak kami kepemimpinan, saya kasubag kepemimpinan, semua kita akan terima. Kita juga menerima tanggal 28 kan, dari putaran juga orang. Nanti yang bisa yang putaran tidak. Iya. Kalau 28 dari putaran juga ada. Jadi tidak ada pemberitahuan langsung bawa. Karena itu ini pakai suara atau pakai apa? Suara Bapak. Suara, video, foto. Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyerahkan rokok sampah untuk digunakan kegiatan pelatihan, dan rokok sampah ini untuk menampung sampah medis perkantoran dari kegiatan diklat, dan selanjutnya akan kami bakar di separator. Untuk terima kasih. Ya. Kami dari BPSDM ini, Provinsi Kepri, kami menerima ini untuk dikongsikan selama ini. Banyak itu di apa? Oh iya, di nanti soalnya nanti enggak ada tutupnya. Oh iya, tutupnya di 4 dibawa pulang. Dikasih keluar 3 lagi. Oh iya, langsung ini. Ya diupayakan. Ya, kita ini. Sebetulnya kita juga sedang gunakan itu juga untuk apa? Mengatasi persampahan juga. Ada satu yang kita serahkan juga gerobok kuning ini gitu kan. Nah, karena tidak sadar ini juga sebenarnya media penularan. Kita saya bilang tadi ini bukan karena KKN, ada istri-istri fasilitas. Melihat dari sisi sosial. Tapi Pak, ini juga apa? Alma mater atau mantan alumni PIM, semua hadir sini, jadi semua alumni wajib menyerahkan bantuan di mana dia sudah apa bertugas baru apa. Baik, kalau gitu ya. Ya.